Salat subuh bukan abadan. Rakaat al-fajri, dua rakaat qabliyah subuh, khairum minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Dan bagaimana dengan salat subuhnya? Allah tidak kasih tahu. Law ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala solat subuh dan solat isya berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Merangkak mereka datang. Makanya ramai datang, bawah penuh, atas penuh, samping penuh, semuanya penuh. Ini baru dari kalangan manusia, belum dari kalangan jin Islam lagi yang kita tak nampak. Malaikat-malaikat, ini semuanya ibadah badani, badani, badani. Jadi berapa ibadah badani itu Pak Ustaz? Unlimited edition. Tak terhitung. Ibu-ibu yang berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Jamaah yang berdoa, ibadah badani. Melihat Ustaz, ibadah badani. Telinga yang mendengar, ibadah badani. Hati yang berzikir, ibadah badan. Mulut yang menyebut, ibadah badan ni. Maka kalau ada orang bisa menghitung ibadah badan ni, tak ada yang bisa dihitung. Rakaat pertama, Ustaz Hasanuddin Senaga menutup dengan ayat Iqra kitabak, surat Al-Isra. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat penghitung. Ini pena, ini kertas. Ini pena, ini kertas. Dari mulai tadi pena itu mencatat terus sampai akhirnya nanti kita disuruh baca. Iqra kitabak, baca buku catatan amal. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala yang sudah kau lakukan dulu. Semua ibadah. Begitu buku catatan dibaca, baru dia berubah menjadi ibadah mali. Kok bisa jadi ibadah mali? Ya, program wakaf untuk pembebasan lahan di belakang Masjid Darussalam. Nah, ini baru ibadah mali namanya. Yang tadi ibadah badani semua sudah selesai. Ibadah mali, mana yang paling berat Pak Ustaz? Ibadah badani atau ibadah mali? Tidak bisa main pukul rata, sweeping. Bagi sebagian orang berat ibadah badani. Saya berat mau sholat subuh berjamaah nih Pak Ustaz. Tapi kalau untuk nyumbang 1M ringan. Nah, ini ada. Tapi ada yang sebagian lain, saya kalau sholat subuh berjamaah oke. Mau berzikir tablik akbar oke. Tapi kalau udah sedekah Pak Ustaz, ketika melihat kotak di depan lewat, nah itu menetes air mata. Melihat Presiden Soekarno melambaikan tangan, dadah. Kalau Pati Murau, oke Pak Ustaz. Tapi kalau Soekarno sama Bung Hatta nih, Masya Allah, berat. Nah, dan sebab itu maka tergantung masing-masing. Ada yang ringan ngasih harta, berat, berat badan. Ada yang berat badan tapi ringan ngasih duit. Yang paling parah, sholat subuhnya jam 8, sedekah gak pernah. Nah, ini orang luar biasa. Ini yang spesies-spesies begini mesti dipunahkan. Jangan sampai dia berbudidaya, berkembang. Kita tausiah sampai pukul 5.40 waktu syuruk. Setelah itu kita buka tanya jawab, tulis pakai kertas, akan dijawab sampai pukul 6.15. Habis 6.15 kita sholat sunat isyraq dua rakaat. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, enggak keluar masjid,
hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Terbit matahari sekarang 5.27. Pas jam 5.27 terbit matahari. Ini bumi, ini permukaan bumi, ini matahari. 5.27 terbit matahari. Ketika terbit matahari, datang setan menghampiri. Maka disebut waktu qarnai syaitan, waktu dua tanduk setan. Ini lambang setan metal. Terbit matahari, datang setan menghampiri. Berapa lama setan menghampiri matahari? Sampai qaida ramhin, setinggi tombak. Ramhin, tombak pendek. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, naik matahari sampai setinggi tombak 12 menit. Maka waktu sholat sunat isyraq jurusnya mudah. 5.27 tambah 12. Karena kita udah lama berteman, 13 lah. 40. 5.40 sudah boleh sholat sunat isyraq. Hanya saja kalau kita langsung 5.40 sholat sunat isyraq, nanti softnya kacau. Maju ke depan yang sholat tegak segala macam. Nah, ini apalagi setelah ada Sony, Samsung, Panasonic, ini kacau soft kita dibuatnya. Lalu maka kita stop dulu 5.15 baru kita sholat sunat isyraq. Usolli sunnatat isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usolli, bagi yang tidak, enggak pakai usolli. Alhamdulillah Masjid Darussalam masalah khilafiyah sudah tak ada lagi. Kenapa? Namanya Darussalam. Dar, rumah. Salam, keselamatan. Darussalam, rumah keselamatan. Tak ada lagi khilafiyah. Semuanya sudah tuntas, clear. Yang pakai usoli datang, yang enggak pakai usoli datang. Yang enggak datang, yang enggak sholat subuh. Maka saya enggak perlu lagi membahas khilafiyah di sini. Di masjid lain masih dibahas lagi di mana letak niat sebenarnya. Menurut mazhab Syafi'i, niat itu di dalam hati. Allahu Akbar. Niatnya sejalan dengan takbir. Namanya muqaranah. Allahu Akbar. Saya solat subuh 2 rakaat jadi makmum kan Allah Ta'ala. Sejalan dia. Allahu Akbar. Namanya muqaranah niat. Makanya mazhab Syafi'i panjang takbirnya, karena memasang niat dalam takbir. Allahu Akbar. Kalau Hanafi, Maliki, Hambali, pendek saja. Allahu Akbar. Loh, niatnya kapan? Sebelum takbir. Dia tegak, pasang niat. Udah? Allahu Akbar. Allahu Akbarnya kosong, karena niatnya sebelum takbir. Loh, saya tadi niatnya kapan ya? Saya nggak ingat. Kalau antum berniat sebelum takbir, Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau berniatnya di dalam takbir, Syafi'i. Kalau niatnya setelah takbir, batal sholat. Allahu Akbar. Subuh apa zuhur ya? Ah, subuh aja deh. Batal sholat. Niat yang boleh di tengah ibadah, puasa sunat. Boleh. Pulang dari sini, sampai ke rumah, nanya, Mama, apa sarapan kita pagi ini? Gak ada sarapan. Tadi malam aku lihat di WA-mu, mantan kirim. Oke deh, kalau gak ada sarapan, kalau gitu papa puasa aja, sah. Walaupun niatnya di tengah jalan. Walaupun nanti pulang jam 9. Kalau gitu papa puasa aja, sah. Dengan syarat, habis sholat subuh tadi tidak ada masuk apa-apa. Jangan lontong sayur udah masuk 2 piring. Mana minum kita? Enggak ada. Ah, kalau gitu papa puasa. Enggak bisa. Batal. Nah, ini tentang masalah niat. Nah, ini tuntas sudah. Masjid Darussalam tak ada lagi. Ibadah mali. Ini yang penting.
kembali. Program wakaf untuk pembebasan lahan di belakang Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur. Bisa saya baca dari belakang kan? Yang paling tinggi zakat, paling atas zakat. Bagi bapak yang punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Ustaz kok cerita 100 juta? Di sini orang 1M aja dikit. Ya saya cerita 100 dulu yang paling kecil. Siapa yang punya duit 100 juta, keluarkan zakat 2,5%, maka 2,5 juta. Insya Allah semuanya punya duit 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya entah takut entah apa. Allah. Wah itu 1M tuh. Begitu bunyinya 1M. Yang punya 1M zakatnya 25 juta. Oke, masalah uang kita gak bisa ngelihat dari wajah orang. Kadang ada jelek, hitam, pesek, duitnya banyak. Ganteng, putih, dompet 2000 perak. Kita husnuzon aja. Duitnya banyak, 100 juta. Lalu yang 100 juta ini dipegang. Simpan. Gak pernah dikeluarin zakat. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Pijat refleksi, makin sakit. Ditusuk pakai jarum akupunktur, makin sakit. Jarum gak mempan, pakai paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawa ke dokter Singapura. Datang dokter Singapura bawa martil kecil, dipukul lutut. Ayah lapuk lah, lama pakai. Lapuk lutut, lama dipakai. Jadi gimana nih dokter? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina, made in Cina. Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Dia hanya pernah numpang di rekening kita, tapi tidak pernah menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Maka keluarkan zakat. Saya bukan nakut-nakuti bapak ibu, enggak. Tapi siapa yang takut, keluarkanlah duit. Selesai ini, datang ke pengurus. Pak pengurus, ini 2,5 juta tabungan saya, 2,5 juta tabungan istri saya, 2,5 juta tabungan anak saya, 2,5 juta zakatnya, semua untuk pembangunan program wakaf pembebasan lahan di belakang masjid. Loh, zakat kan sudah ada alokasinya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Kalau saya kasih 2,5 juta, ini masuknya kemana ini? Masuknya ke fakir miskin, karena akan didirikan rumah sakit poliklinik gratis untuk fakir miskin. Poliklinik, akan ada klinik gigi. Poli artinya banyak. Klinik, klinik, ada klinik gigi, ada klinik tulang, ada klinik bersalin, ada poliklinik. Politeknik, teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, teknik minyak, poligami. Bapak senyum, ibu cemberut. Poli artinya banyak. Jadi akan ada poli. Bayangkan perempuan hamil, suami miskin susah, mau dibawa kemana? Berapa banyak perempuan melahirkan di rumah mati. Akhirnya datanglah seorang perempuan dari Hawaii, jalan-jalan ke Bali mau berjemur. Orang bule itu kan kulitnya enggak berwarna sama sekali, tidak ada warnanya. Maka dia mau berjemur di pantai Kuta supaya kena ultraviolet, akhirnya berwarna.
orang kita sudah berwarna, berjemur lagi. Ya kelebihan warna. Ini si bule mau berjemur di Bali. Tahu-tahu dia lihat perempuan hamil ngantri. Panjang antrian perempuan-perempuan hamil. Loh, dia tanya, "Ini kura-kura terbalik ngapain di sini?" katanya. "Ini ngantri untuk apa?" "Karena bersalin." Dia lihat akhirnya dia enggak jadi liburan. Dia pulang ke Hawaii, dia jual rumah mewahnya di Hawaii untuk mendirikan klinik bersalin free, gratis untuk warga di Bali. Itulah perempuan yang dapat Nobel Perdamaian Dunia 2 tahun yang lalu. Bayangkan, tapi dia non muslim. Dia tidak muslim. Dia bangun itu bukan untuk masuk ke sorga. Dia enggak percaya sorga. Apa itu sorga? Bullshit sorga. Semua itu kan gaib. Malaikat maut gaib, kiraman katibin gaib, sorga neraka gaib, Allah gaib. Dia tidak percaya. Orang-orang barat itu filsafatnya materialism. Materi bisa dilihat mata, bisa didengar telinga, bisa disentuh tangan, bisa ditangkap dengan panca indera. Mereka hanya percaya kepada yang nyata. Mereka buat rumah bersalin gratis hanya untuk humanism, kemanusiaan. Kasihan nengok manusia. Ini yang percaya sama Allah, percaya sama sorga, percaya sama neraka, ingin masuk sorga, tapi sedekah 2000 perak. Bayangkan. Ini yang mau masuk neraka, jual rumah mewah untuk bangun klinik gratis. Dapat Nobel Perdamaian dari PBB. Ini yang mau masuk surga, nyumbang 2000 perak. WC aja sekarang 2000. Buang air kecil 1000, air besar 2000. Itu yang kota, ibu kota, kabupaten. Kalau di Cibubur, 5000. Buang air besar 5000, air kecil 2000. Pas keluar dari WC bayar 5000. Penjaganya marah. 7, Pak. Loh, saya kok air besar, air kecil ada juga tadi kan? Kok tahu kau, kata dia. Oleh sebab itu, ini penting. Jangan sampai berdoa melilit air mata. Wadkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah, bersama para sahabat. Kata sahabat, maksud Allah. Aneh masuk surga, kata Abu Dihdah. Abu Dihdah masuk surga nyumbang 600 batang pohon korma, 600 batang pohon sawit. Itu kalau di Sumatera satu kapling 2 hektar 300, 4 hektar 2 kapling 1 M, 1 kilo sawit 1500, Mas. 600 batang 1 M. Dia mau masuk surga 1 M. Kalau 1 kilo korma ajwa, tahu sendiri berapa 1 kilo korma ajwa. Korma ajwa 1 kilo 80 real kali 2 3500, 300.000 lebih kurang. Bayangkan sawit 1500 1 M, korma ajwa 100.000, berapa M itu? Pokoknya banyak lah, hitung aja sendiri. Abu Dihdah mau masuk surga, paling tidak dia sudah nyumbang 100 M untuk masuk ke dalam surga Allah. Abu Talha turun ayat, lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat birra, kebaikan, sebelum kamu berikan yang paling kamu sayangi. Datang Abu Talha, "Ya Rasulullah, ya, harta yang paling aku sayangi birra, kebun yang ada di depan Masjid Nabawi, ambil semuanya." Datang Utsman bin Affan membebaskan sumur Bi'ru Rawmah. Ini sumur yang punya orang Yahudi. Zaman dulu siapa yang punya sumur, dia yang paling kaya. Kenapa? Karena air lebih mahal daripada minyak sampai sekarang. Minyak 1 liter di Saudi Arabia 60 halalah. Halalah 60 sen. Air 1 rial. Air 1 rial. Minyak 60 halalah, 60 sen. Lebih mahal air daripada minyak.
negeri ini luar biasa. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam digali tanah mau cari air yang keluar minyak. Kita nyari minyak yang keluar lumpur sampai sekarang enggak kering-kering. Enggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ini luar biasa. Gara-gara apa? Keutamaan bersedekah. Tapi yang paling tinggi dulu zakat. Ini keluarin zakat. Kita kalau mau bayar zakat basnas, kota, kabupaten, provinsi. Tapi orang kita krisis kepercayaan. Orang semuanya banyak, orang kaya mau berzakat banyak, cuman dia enggak percaya. Aku enggak percaya lagi sama ustaz. Nah, ustaz aja dia enggak percaya. Aku enggak percaya lagi sama amil zakat. Oleh sebab itu kita buat komunitas kecil, keluarkan zakat. Tapi jangan gara-gara untuk pembebasan tanah lalu fakir miskin enggak dapat zakat. Bulan depan dia nanya, zakat untuk saya mana, Pak? Sudah kuserahkan semua ke tanah. Untuk saya mana? Sudah habis jatah ente, kuserahkan ke tanah untuk bangun poliklinik di belakang Masjid Darussalam. Siapa yang ngasih fatwa begitu? Ustaz Somad. Matilah Somad itu. 40 orang doa saya mati. Memang saya enggak mati, setengah mati. Oleh sebab itu, maka tetap untuk fakir miskin kasih alokasi dana. Ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Tapi untuk tanah ini bisa untuk zakat, masuknya nanti ke asnaf fakir miskin.